Hai, Assalamualaikum. Hari ini istimewanya kita jumpa di rancangan US Potato Cooking ni. Nama saya Muhammad Kamarudin. Tapi siapa yang kenal saya, dia panggil Chef Bob. Dan hari ini saya ada 3 resepi yang paling menarik untuk saya sharekan pada you guys semua kat depan tu. Menu yang pertama yang Bob nak sharekan pada you guys semua adalah sambal lodeh US Blue Purple Potato. Menarik tak dengar? Macam ada Asian-Asian Jawa-Jawa sikit, kemudian kita ada sikit ada sos Sabayon. Masuk sikit French. Yang paling important sekarang kita mesti ada main kita kat sini. Inilah US Blue Purple Potato yang zero fat, zero kolesterol and zero sodium. Tapi dia kaya dengan vitamin C dan juga potassium kita. Ni potassium ni paling important ni. Okey. Apa yang kita perlu buat sekarang? Kita kena potong kita punya blue purple potato ni. So potong dia ikut mana suka. Kalau you nak slice pun boleh, you nak cubekan pun boleh, tak jadi masalah. Macam Bob nak slicekan dia. Okey, macam mana Bob nak slice? Bob slicekan macam ni saja supaya senang masak. Kita punya potato ni pun dah pun potong, dah pun siap. Bob asingkan dulu sementara dalam bekas yang lain. Okey, letak di sini cantik-cantik. Kemudian Bob akan bagi tahu bahan-bahan yang lain untuk sambal lodeh Jawa dengan Sabayon sauce ni. Untuk Sabayon sauce ni, Bob menggunakan kita punya extra virgin coconut oil ni. Selalunya Sabayon sauce ni digunakan daripada clarified butter ataupun olive oil, tapi istimewa Bob gunakan coconut oil supaya nampak lebih Asian style sikit. Langkah seterusnya, kita perlukan potato ni, kita nak pun goreng dia. Okey. So, kita panaskan minyak dalam kuali. Langkah yang seterusnya, minyak dalam kuali ni pun dah pun panas. So, Bob nak goreng US Blue Purple Potato ni. Kita masukkan dalam pelan-pelan. Nampak tu. Bila menggoreng ni, nak kena goreng dia macam kerepek. Cantik. Okey. Sementara menunggu Blue Purple Potato ni garing jadi crispy, kita tunjukkan langkah yang seterusnya. Kisar bahan-bahan lengkuas, ada udang kering dan cili kita dalam blender. Apa yang Bob nak buat? Cili merah, patah-patahkan je. Masuk dalam ni, patah-patahkan. Okey, kemudian ambil udang kering, masukkan dalam udang kering kita dan juga kita punya lengkuas. Lengkuas ni kalau boleh potong racik halus-halus sikit, kecil-kecil sikit, so supaya senang kita nak blendkan dia. Okey, masuk dalam. Okey, tip yang Bob nak bagi tahu ni, selalunya kita macam ni, kita blend dengan air. So bila kita blend dengan air, kita nak masak dia nanti, dia akan mercik-mercik. So untuk kurangkan mercik itu, Bob menggunakan minyak masak biasa saja, sebab nanti macam mana pun kita nak masak pakai minyak juga, betul tak? So, masukkan minyak, so kita boleh blendkan dia. Kita punya cili kita pun menarik. Dah letak kita letak sini, sini. Kita punya potato ni pun dah crispy. So, kita boleh angkatkan dia keluar. Kita boleh toastkan dia supaya kita slowkan api. Tengok tu macam keripik-keripik yang kita nak buat. Nampak tak? Apa yang Bob tahu pasal US Blue Purple Potato ni, dia mengandungi high antioxidant untuk badan kita. Okey. So, kita dah pun siap. Kita letakkan kat tepi macam ni. Yang dah siap, kita tepi. So, next. Kita punya ni, kita ambil cili kita yang kita blend tadi. Terus kita tuangkan ke dalam. Okey. Dan okey, cantik. Nampak tu, kita tumiskan dia sampai dia betul-betul masak. Kita punya cili yang kita blend tadi pun dah pun pecah minyak, dah cantik dia punya color dia. Kita masukkan langkah yang seterusnya, kita punya bawang kita. Bawang goreng ni, bawang goreng pula tersasut. Bawang merah yang kita slice ni tak perlu sangat nak masak-masak sebab kita nak crunchy-crunchykan dia. Nampak tu, dalam periuk ni sekali dengan merah macam cili sambal dia dah cantik. Kemudian
Kena api kena besarkan dia sikit supaya bawang dia cepat serata dan cantik. Kemudian masa dia tengah layu-layu ni, kita masukkan kita punya bawang putih pun boleh masuk dalam sekali. Okey, setengah orang bila sambal lodeh ni dia nak blendkan sekali dengan bawang pun boleh kalau nak, tapi Bob nakkan dia punya crunchiness, nakkan dia punya kita makan potato tu dengan bawang ada rasa sekali, baru cantik, baru sedap. Ha, nampak tak? Colour pun dah cantik tu. So, the next step lepas ni, Bob nak masukkan kita punya tofu kita, tahu kita yang dah digoreng ni. Dah digoreng awal-awal, Bob masukkan ke dalam. Okey, kita dah masukkan ni, kita letakkan ke tepi. Kemudian, kita masukkan juga kita punya tempe. Jawa kalau tak ada tempe, tak sedap. So, kita letakkan tempe ni ke dalam ni. Dah digoreng ni. Kita kacaukan dia. Nampak tak? Menarik tak? Dan siapa-siapa nak pedas, kalau katalah tak cukup pedas sini ni, kita ambil cili padi, ketukkan dia 2-3 ulas, ataupun siapa nak pedas ada 4, masukkan ni, masukkan dalam terus. Habis cerita. Kita punya kacang panjang kita masukkan dalam sekali terus. Kacang panjang ni dah banyak barang dah nak habis, dah siap dah ni. Sikit saja lagi tinggal. Dan adukkan dia. Okey, kita kacaukan dia. Bau dia pun dah tak boleh tahan dah. Letakkan sedikit serbuk kunyit. Okey, sikit saja, tak perlu banyak-banyak. Serbuk kunyit kita dalam ni. Okey, dah cukup. Kemudian kita kena letak kita punya asam keping. Satu cukup, jangan banyak-banyak. Sangat dia terlalu masam, kita tak perlukan tak terlalu masam. Sebab kita akan letak kita punya apa ni, air asam jawa kita. Pun kita kena letak, tak perlu banyak-banyak. Air asam jawa ni, 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu dan 5 sudu. Cukup, tak perlu banyak-banyak. 5 sudu besar, kita kacaukan dia pun dah cukup. Sebab kita pun dah ada dalam dia asam keping kita dalam. Ada 3 bahan lagi yang Bob belum letak. Bob ada pucuk kita. Pucuk ni sebenarnya dah direndam. Walaupun dia sebenarnya kering kan. So, dia ada kat dalam ni. Kalau mana yang besar-besar tu, dia tarik-tarikkan je. Tak perlu nak apa je kan, nak perlu besar-besar. Letakkan kat dalam. Nampak tak? Manis suka pucuk lebih, letaklah lebih. Mana macam ni untuk 4 orang, tak perlu banyak-banyak. Kemudian ada juga kita punya soun kita. Nah, macam bihun ni, belas muda ni. Kalau tak ada soun, selalu kat kedai-kedai mesti jumpa punya. Mesti ada, letak terus dalam. Ini dah menarik ni. Kacaukan dia. Terliur dah ni. Okey, bahan seterusnya sikit lagi Bob letak kita punya isi kerang. Kalau kat rumah tu tak nak pakai isi kerang, kat rumah tu nak pakai lalap ataupun nak pakai bahan-bahan yang lagi, nak pakai isi sotong ke, sotong ke, telur sotong ke, telur ikan ke, kalau ada boleh letak dalam. Tak perlu banyak-banyak. Sebab yang paling penting sekarang ni kita punya potato, kita punya hero. Okey, santan. Sebab Bob nak dapatkan rasa lemak-lemak gitu. Okey, santan tak perlu banyak. Lebih kurang dalam 100 ml pun dah cukup dah. Bob akan letak kita punya hero. Kita punya blue purple potato ni yang dah goreng crispy ni. Menarik sedap. So, bila panas ni, terus Bob letak dalam. Nampak tak? Menarik tak? Dalam ada purple, ada merah, ada putih, ada hijau. Okey, sekarang masa untuk Bob nak buat sabayon sauce. Sabayon ni kita pakai coconut virgin oil. Selalunya kita tahu olive oil saja yang macam coconut pun ada virgin oil. Okey. So, macam nak buat? Bob bagi yang simple saja. So, kita perlukan mixing bowl kita dan kita perlukan whisk kita. So, kita ambil telur kuning kita yang kita ada 2 biji ni, masukkan ke dalam. Kan? Masukkan kita punya
apa nama, lemon juice kita ataupun pakai air limau nipis pun boleh. Masukkan sedikit. Okey, masuk dalam. Kemudian kita double baskan. Okey, double bask ni kena air panas kat bawah dan kita letakkan di atas dan kita whisk dia. Okey. So, bila buat sabayon sauce ni, kita nak kena jaga temperature minyak dia sebab kita menggunakan telur kuning yang kita whiskkan ni. So, buat masukkan sedikit gula, secubit saja, tak perlu dua cubit lah. Okey, masukkan dalam ni. Sedikit garam. Masuk dalam. So, masukkan balik dalam double bath ni. Biar dia kembang, biar dia ada temperature warm dia kat sini. So, fungsi extra virgin coconut oil ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Sebab coconut oil ni, coconut virgin oil ni, dia memang rasa dia memang pati. So, kita tak perlu letak terlalu banyak. Kita tak nak rasa dia terlalu mual sangat. So, masuk, kita masukkan dalam. Masuk, kita whiskkan kat sini. Sedikit lagi. Tak perlu, lebih kurang dalam dua sudu, satu, dua sudu setengah dah cukup. Kita masukkan dalam. Nampak tak? Inilah nama dia, sabayon sauce. Rasa sikit. Tajam dia daripada limau, lemak dia daripada ekstrak virgin coconut oil. Memang sedap. Kita dah sampai peringkat terakhir. Apa yang kita dah masak ni, kita nak kena set atas pinggan. Nampak tak? Sambal, lodeh. Kita with US blue potato kita dah pun siap ni tadi. Masak. Berasap-rasap. Nampak tak? Dengan colour purple dia. Dengan ada soun dia, ada kerang dia lagi, ada hijau dia daripada apa, kacang panjang. Kita kena letak kita punya sabayon sos kita yang dah kita buat tadi. Kita letak dekat atas. Dia ala-ala Jawa French. Yang buat ada buat tinggalkan sikit yang crispy ni, kita buat letakkan dekat atas, kita letak biar dia crispy. Kemudian buat ada sikit garnish yang hijau-hijau ni, letakkan di atas. Cevil ni yang nampak hijau. So, okey, dah pun siap sambal lodeh US blue purple potato with sabayon sauce kita. Jangan lupa mencuba resipi Bob ni. Kita tunggu resipi yang kedua. Okey, menu kedua kita, mise en place dia dah ada depan mata Bob ni. Apa resipi dia? Apa menu dia? Ini dia. Kita menggunakan US round red potato. Tapi apa resipi dia? Bob nak buat percik. US round red potato percik with Moroccan sausage. Apa yang best pasal round red US potato ni? Tidak mengandungi any kolesterol, no fat dan no sodium. Tetapi tinggi dia punya serat vitamin dia dan potassium dia. Bagus untuk kita punya badan. Tengok Bob ni heavy ni, makan ni lah pasal dia. Let's do the marination first. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan hero dia sekarang. Ini macam jambu batu ni, round red US potato ni. So, buat potong dua. Nampak tak? Putih melepak walaupun di luarnya merah. So, kita kena potong dia, cubekan dia. Ya. Jangan terlalu besar sangat. Dah pun kita masuk dalam kita punya bekas. Apa yang kita perlukan sekarang? Bawang. Kemudian kita perlukan lengkuas kita yang telah diblendkan ni. Kemudian bawang putih kita yang telah diblend. Okey. Kemudian kita pakai sedikit cili giling kita. Tak payah berapa banyak, sedikit saja punya halia. Kemudian serai. Serai biar lebih sikit. Orang cakap serai ni dia punya flavor dia. Serbuk kunyit untuk color dia. Gaulkan. Jangan lupa bila kita gaul-gaul ni, ada satu benda lagi kita lupa ni, jangan lupa kita kena letak kita punya gula kita. Ya, gula ni penting nak buat percik, gula nak kena manis-manis. Dan juga jangan lupa kita punya
kita punya garam ni jangan lupa. Okey, masak-masak tak ada garam, tak ada rasa-rasa manis masa makan gula pula nanti. Okey, cantik. Nah, kalau nak letak sikit apa nama? Kita punya black pepper pun boleh letak sikit. Okey. So, kalau boleh marination ni kita simpankan dia lebih kurang dalam setengah jam. Okey. Ada satu lagi Bob tinggal ni. Lagi satu Bob bagi tahu. Katalah kat sini nak letak sikit minyak untuk atas dia pun boleh. Okey, minyak-minyak masak tu bagikan dia letak-letak sikit bagi sebab bila kita bakar nanti dia tidak terlalu stick atau melekat-lekat. Kita boleh letak minyak sikit, tak jadi masalah. Jangan banyak, sikit saja cukup. Kita bila masak, bila buat marinin pun kalau boleh rasa, kena rasa. Supaya kita masak, bila kita marinate dia, kita dah bakar dalam tu, kita dah tahu apa rasa dia. Sedap. Manis-manis. Tak ada garam. Dah cukup cantik. So, bila dah macam ni, paling senang. Ini, langkah ni Bob paling suka. Kita ada bamboo stick kita ni. Kemudian, kita dah boleh start buat cocok sate. Kita buat dia sebab kita nak bakar dia. Kita ambil morokan sosis tadi yang kita dah potong cube tadi, kita selang selikan dia. Nampak tak? Ini sedap ini. Kompom. Selang selikan dia. 3 potato, 3 sosis. Dah pun dah skewer yang terakhir ni, kita punya potato percik kita ni, tengok ni cantik. Apa yang Bob nak bagi tahu sekarang, bila belen-belen marinade ni yang ada kat sini ni, jangan kita buang. Kita taburkan ke atas dia supaya dia nampak lagi menarik bila dibakar dalam oven nanti. So, apa lagi? Kita masukkan dalam oven. Oven kita pun dah panas. Okey, kita buka ni 20 minit 180 darjah. Okey. Biarkan kat dalam. So, sekarang masa untuk kita buat percik sos. So, panaskan kita punya pot kita untuk masak. Kemudian bahan-bahan dia senang saja. Apa yang kita gunakan untuk marinade tadi, itulah yang kita pakai. Dicampurkan sedikit dengan kita punya santan dan kita punya asam keping kita. Itu sahaja bahan-bahan dia. Tak susah pun. Okey, panaskan minyak. Okey, minyak masak kita. Kita buka sikit. Bawang blend kita yang pertama. Okey, masukkan ke dalam. Okey. So, masukkan kita punya lengkuas kita. Okey, sedikit lengkuas. Kita masukkan serai kita. Okey, serai kita. So, lebih sikit serai tak apa. Kemudian, kita punya halia. Masukkan halia. Kita kena tumis dia. Betul-betul masak sikit. Kemudian, kita masukkan bawang putih kita. Kita perlukan cili blend kita. Masukkan, tak perlu banyak-banyak sangat. Nanti terlalu pedas. Lebih kurang dalam 2 atau 3 sudu cukup. Buat letak 3 sudu cili blend. Kacaukan dia. Letakkan sedikit serbuk kunyit. Lebih kurang 1 sudu kecil. Okey. Asam keping kita. Asam keping ni kena letak lebih sikit. Bob selalu kalau sini biar dia masam-masam, Bob akan letak 4-5 keping lah. Kita boleh terus letak kita punya santan. Okey. Okey, ini yang kena hati-hati. Kita kena selalu whisk dia sampailah dia punya rasa bau termerbak dan kita baru boleh taste dia. Bob suka letak lemongrass supaya bau dia lebih menarik, bau dia dan rasa dia lebih sedap. Ketuk. Walaupun kita Bob dah pakai serai blend ni, Bob pakai juga serai yang diketuk dalam. Okey. Dan jangan lupa masak percik ni mesti manis-manis. Gula kita. Yes. Tengok tu. Kuah kita pun dah pun cantik colournya. Tengok ni. Bau semerbak sepercik percik mercik. Kita nak kena rasa dia. Okey, jom kita rasa dia.
Power, bye. Power. Okey, apa yang kita nak kena buat sekarang? Langkah kedua terakhir kita, kita kena keluarkan kita punya apa nama? Potato percik kita ni yang kita marinate, kita masukkan rubber ni. Ada tinggal lebih kurang 7 minit ni. Keluarkan dia. Panasnya. Okey, perlahan-lahan. Kita letak di sini. Tutupkan sekejap. Okey, apa yang kita perlu kena buat sekarang? Kita kena masukkan dalam sos ni. Ambil ni, kita celupkan dia dengan sos dia. Masukkan dalam ni. Celupkan lagi. Panas. Masukkan ni, kita letak dalam ni. Dah last ni, yang terakhir, cucuk yang terakhir ni. Kita dah marinatekan ni, kita sapukan dengan percik sos kita ni. Yang sedap gedebom-gedebom ni. Nampak cantik tak? Jatuh. So, kita letak kat sini, kita masuk balik dalam oven. Kita habiskan tadi yang balance tadi 7 minit lagi tu. Okey. Lepas 7 minit, kita tengok dah siap. Kita set atas plate. Cantik. Kita punya US round red potato percik kita dah siap. Dengar tak bunyi tu? Tin tin. Dah pun masak, kita keluarkan. Bau dia semerbak. Okey. Tengok ni. Here we go. Memang betul-betul percik ni. So, apa yang Bob nak buat sekarang? Kita ambil pinggan kita. Okey, kita payah baik kena panas ni. So, kita kena setkan. Okey, satu lagi. Cantik. So, apa perlu buat sekarang? Kita letakkan ni kat tepi. Kita ambil sos kita ni. Kita tuang ke atas dia. Nampak tak sos dia? Begitu cara dia. Kemudian sos dia lebih-lebih tu kita ambil, kita tuangkan dalam dia. Garniskan sikit. Kalau ada daun-daun, kalau letak spring onion ke, nak letak parsley ke atas ke, nak letak garni-garni nak ambil gambar, pun boleh. Bob ada kat sini, ada cermin ni sikit. Lebih-lebih tadi, letak kat sini kat atas ni. So, dah pun siap. Ambil sikit. Belum lagi. Sikit lagi Bob ada. Ambil sikit kita punya oil ni, biar nampak berkilat sikit. Dia tuang-tuang kat atas dia sikit. Memang miau. So, jangan lupa cuba menu ni. US round red potato percik with Moroccan sausage. Boleh cuba terus. Memang power. Okey, here we go. Menu kita yang ketiga. Yang paling gedebam-gedebum ni. Okey, Bob nak buat something yang little bit different. Macam kita cakap makan baked potato ni. Tapi baked potato ni penuh dengan kita ada cheese, kita ada pistu sauce. Okey, apa yang Bob perlukan sekarang untuk buat pistu sauce ni? Bob dah tentu ada hero dia. Ini US russet potato. Yang no kolesterol, no fat and no sodium. Tetapi kaya dengan vitamin dan potasium untuk badan kita. Yang kedua, bahan kita, kita perlukan ni daun basil, sweet basil kita ni. Bawa beli daripada pasar raya yang fresh ni, baru sampai. Terus bawa letakkan dalam kat sini, dalam air dan nampak fresh dia kan, segar-bugar. Kemudian, dah tentu resipi kita ada gouda cheese. Bawa dah beli gouda cheese yang dah slice ni. Dan kita ada ni, streaky smoky beef. Ini untuk garnish ke atas nanti. Kita akan dice dia, kita akan goreng dia sampai crispy untuk letak atas. Dan untuk buat pistu sauce ni, kita perlukan olive oil. Dah tentulah untuk kita blendkan dia bersama kita punya garlic. Dan juga ni dia. Plum tomato ni. Tak perlu buat banyak tomato ni. Sebiji pun dah cukup untuk kita buat pistu sauce ni. Sebab yang lebihnya sebenarnya kita pakai dari basil. So, kita letak sini. So, apa yang kita perlu buat sekarang? Kita ambil hero kita ni dulu. Hero kita ni kita nak slice dia satu-satu dan kita nak kena selitkan dengan kita punya cheese. Macam mana nak buat? Tengok buat-buat macam mana. Okey, ambil ni, kita slicekan dia satu-satu tapi kita jangan slicekan dia sampai penghujung. Dia nak kena slice betul-betul, jangan sampai habis, jangan sampai putus. Kalau putus, nanti nak kena buat baru, dah tak cantik. Kita ambil cheese kita. Okey, kita ambil cheese kita. Kemudian
Kita ambil dia, kita belahkan separuh untuk kita letakkan di setiap belahan yang buat-buat tadi. So, dah ada belahan tu, masukkan dia, selit-selitkan dia antara between apa nama belahan tadi tu. Kita letakkan cheese kita sini. Nampak tu. Ya, besar-besar sikit pun tak apa sebab cheese dia lagi banyak ada melted dekat atas tu, lagi sedap. Okey, kita dah tinggal last set potato kita ni untuk kita masukkan gouda cheese kita ni di tengah-tengah last set potato ni, nampak tak? Macam tangga kita buat. Nampak tak tu last call. Nampak 1 2 3 1 2 3 1 2 3 macam tangga, cantik. So, dah ada kat sini, kita ambil, kita nak bakar dia 180 bersamaan 25 minit. So, kita nak ambil kosher salt ni sikit, kita ambil salt sikit, letak atas dia. Biar dia rasa kan. Kemudian kita ambil black pepper ni sikit. Dan kita ada olive oil kita. Sikit olive oil. Letakkan, titik-titikkan dia. Oven kita pun dah bunyi, menandakan oven dah panas. Okey. 180, 25 minit dalam oven. So, sekarang potato kita dah ada, US russet potato kita dengan gouda cheese kita dah pun masuk dalam untuk kita bakar. Kemudian now, kita punya pistu sauce kita. Macam mana nak buat pistu sauce? Macam Bob cakap, memang senang. Okey, kita perlukan basil kita ni dan kita perlukan blender. Okey, buat ambil blender. Alright. Basil, sweet basil ni cuma kita ambil daun-daun dia, batang-batang dia sikit, masukkan kat dalam je. Kita ada garlic. Garlic ni tak payah. Garlic ni sepuluh pun kita potong untuk roughly, kita masuk campak dalam. Kenapa Bob potong-potong ni supaya jangan besar-besar sangat. So, senang, kecil-kecil senang dia nak blend sekali. Masuk dalam, lebih kurang dalam 7-8 biji lah. Okey, masuk dalam. Macam ni je. Kalau nak ketuk-ketuk masuk dalam terus pun boleh, tak jadi masalah. Bawang putih dah berdalam dan kita perlukan tomato kita. Kalau dapat yang plum tomato tu lagi sedap. Tapi buat pakai ini tomato biasa. Ini tomato. Potongkan kecil-kecil, dadu-dadukan dia. Okey. Masuk dia macam ni. Sebab kita nak blend dia. Cukup satu biji dan kita letak kita punya olive oil kita. Nak kena blendkan dia. Tu dia. Nampak. Biar lebih sikit olive oil ni tak apa. Sebab dia nak senang nak melancarkan bila kita blend dia. Okey. Dan Bob letakkan sedikit kosher salt. Okey. Garam yang apa nama dari bukit ni. Letuk dalam. Kemudian letak sikit, Bob suka letak sikit black pepper crush ni. Biar dia tajam-tajam sikit. Alright. Dan dah boleh start blend dia. Here we go. Pistu sos kita dah pun siap. Nampak tu, cantik color di hijau macam color baju saya sekarang. Okey, so tengok ni. Dia punya, kalau dulu macam pesto sos lagi hijau-hijau kan. Ini pistu dia ada tomato, dia ada basil leaf dan juga garlic and olive oil kita blend dengan dia. Dan kita boleh buat kita punya nak macam mana kita nak garingkan, crispy kan kita punya smoky beef smoky beef ni. Kita panaskan kuali kita dan letakkan sedikit minyak supaya kita boleh menggoreng dia sampai crispy. Dia kalau nak sedap, kalau dah boleh lagi masuk dalam oven je, tapi Bob tak nak pakai oven, Bob kita nak goreng dia bagi dia crispy sikit. So, ambil satu ni, potong dua, jadikan dia macam cube-cube. Nampak, bila dia garing-garing nanti dia akan macam merengkuk-rengkuk kat situ nanti. Okey, minyak kita pun dah hampir panas tu. Tanpa tunggu lama-lama lagi, ni letak tepi olive oil kita. Dah pun panas kan. Kita ambil terus kita fry dia. Nampak tu. Bukannya susah, senang. Tak susah pun masak ni. Nak kasi dia goreng-goreng je, nak kasi dia crunchy-crunchy je. Jangan lupa kita kacaukan dia. Okey.
Untuk goreng smoky beef apa nama bacon ni, nak kena jaga temperature, jangan terlalu garing sangat. Kalau tidak, nanti dia akan jadi hangus. Bila hangus, kita makan jadi pahit, tak berapa nak sedap sebab dia dah ada smoke dia kan. Smoke dia membuatkan rasa dia kuat dia. So, ala-ala macam ini, dah hampir-hampir crispy ni, kita standby kan kita punya plate kita dengan toast dia, dengan tisu dia, supaya minyak dia meresap, tak tak jadi soggy. Tengok tu. Nampak tak color dia? Cantik tak? Okey. Dah pun siap, kita letak tepi. Sementara itu, kita tunggu kita punya apa US russet potato bake ni lagi lebih kurang dalam 14 minit. Okey, dengar tak? Kita punya US russet baked potato tu yang ada dengan gouda cheese tu dah bunyi. Oven pun dah berbunyi ni. Tengok sini. Bau dia, bau cheese dia yang di-bake. Sedikit panas. Jaga-jaga. Nampak tak? Dia dah melted tu. Okey, seterusnya kita angkat dia. Letakkan dia dalam plate yang kita nak hidangkan. Okey, apa kita buat next dia? Kita punya pistu sauce ni, yang kita dah buat cantik ni. Nampak? Kita tuangkan ke atas dia. Tuang ke atas dia. Biar cantik. Crispy smoky beef ni, kita ni tuangkan atas dia. Nampak tak? Biar dia jatuh sikit tak apa. Jangan risau. Itu tak jadi masalah. Ini anak-anak kita sukalah benda-benda macam ni, yang crispy-crispy ni. Okey, letak sini. Yang mana yang cheese yang kita dah ada, dia kata yang macam hangus-hangus ni, kita boleh letakkan ke atas. Lagi cantik. Jadikan garnish dia. Ini pun boleh makan. Macam parmesan cheese. Okey. Nampak? Cantik tak? Ambil sikit kita punya olive oil. Tuangkan, drizzlekan sikit. Bau macam dekat France. Garnish. Setiap satu. Sikit lagi. Dah nak siap dah ni. Dah tak sabar nak makan sebenarnya ni. Bau dia, dengan dia punya bau pistu sauce dia. I tell you guys. Okay. Baked US russet potato with gouda cheese and pistu sauce dah pun siap. Jangan lupa cuba dan bagi yang anak-anak you makan, family you makan, pasti power. Miau. Jumpa lagi.